Anda kembali menyaksikan Jawa Tengah, saya Muhammad Solihin. Ibarat lukisan, keluarga tanpa wanita seperti gambar monokrom. Melukis adalah media untuk berekspresi dengan kreatif, terarah, dan mengasah kepekaan jiwa. Kecintaan pada dunia melukis pun membuat seorang Iren Indriasari dan rekan-rekannya membentuk Wopenko, Women Painter Community, sebuah wadah bagi wanita, khususnya bagi ibu rumah tangga, untuk berkarya, belajar, dan sekaligus berbagi. Dan berikut kisah selengkapnya dalam Lembayung. Perempuan itu makhluk yang sangat spesial ya, karena katanya dari kata empu yang berarti adalah ahli, dan perempuan itu mempunyai banyak sekali hal-hal yang luar biasa, yang spesial, yang melekat, yang lain daripada makhluk yang lain ya pastinya ya, karena mereka bisa menjadi ibu, menjadi seorang yang sangat spesial bagi keluarga. Feminisme, kita hidup di era modern seperti ini ya Mbak ya, dimana kemungkinan kita kan juga tidak pernah mengalami ketidaksetaraan, tapi mungkin masih ada beberapa ketidaksetaraan yang masih kita alami di beberapa kasus. Tapi kalau menurut saya, feminisme itu harus benar-benar dipahami, mempunyai kesetaraan hak, persamaan kewajiban dan hak, tapi kita juga tidak pernah lepas dari kodrat kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang menjadi sentral bagi keluarga, tak lepas dari kodrat-kodratnya kita. Painting itu adalah suatu alat atau sarana untuk meluapkan emosi, meluapkan ekspresi, mengasah rasa, karsa, dan juga daya cipta, seperti itu, kreativitas. Jadi painting itu ekspresikan atau menuangkan segala rasa emosi kita sehingga bisa lebih terarah, lebih baik, menjadikan rasa kita sebagai manusia itu lebih sensitif, lebih mempunyai empati terhadap sesama kita, terhadap sekitar kita. Suatu hobi, painting itu, tapi juga bisa menjadi suatu profesi. Jadi kalau kita menekuni hobi dengan sangat baik, mengejar apa yang benar-benar kita, semua hobi itu kayak passion ya Mbak ya, seperti keinginan untuk selalu menjadi lebih baik dan lebih baik, saya yakin semuanya akan bisa datang sendiri nantinya. Jadi misalkan, kita nanti bisa membuat diri kita lebih baik dan kemudian bisa menciptakan nilai ekonomis dari apa yang kita ciptakan. Wopenko, Women Painter Community. Suatu keinginan kami, saya dan Ratri, untuk membuat wadah untuk para pelukis atau perupa wanita yang berkarya dan sebagai ibu rumah tangga tentunya, dan berkarya di berbagai media untuk bisa bersama-sama belajar, memperkaya diri, memperkaya teknik, dan juga berbagi dengan para wanita lainnya untuk bisa menciptakan nilai ekonomi sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga membantu keluarga supaya nanti ya bisa mempunyai hal-hal positif dari kegiatan di luar mengurus rumah tangga. Berdirinya 3 November 2018. Anggotanya aktif ada 13 orang. Misi Wopenko, kalau visinya adalah memberikan warna kepada dunia seni rupa Indonesia. Ciri khas sendiri karena kami adalah wanita dan ibu rumah tangga. Dan misinya adalah untuk sharing, berbagi, empowering,
yaitu memberdayakan sesama wanita yang lainnya yang ingin, yang mempunyai bakat sebagai perupa dan ingin menggali potensinya sebagai perupa, dan juga painting tentunya, yaitu melukis, memperdalam hobi kita, memperkaya teknik kita. Kalau kegiatannya ada workshop ya Mbak ya, kemudian pameran, kegiatan sosial juga ada. Jadi workshop itu terdiri dari workshop internal, yaitu untuk memperkaya teknik kita masing-masing. Kemudian workshop eksternal untuk memberikan pengayaan atau berbagi dengan orang lain bagaimana tentang teknik-teknik melukis dan lain sebagainya. Kemudian untuk kegiatan sosial, kita memberikan kunjungan ke panti asuhan, panti werda, seperti itu. Dengan membagikan, kadang-kadang kita juga berencana untuk program ke depan untuk melukis bersama, seperti itu, dengan mereka. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. Kami melukis dari berbagai media. Jadi mungkin seperti hijab, kemudian mukena, baju, segala macam bentuk baju seperti ini. Kemudian ada juga tas, karena wanita, jadi barang-barang yang berbau wanita seperti itu kemungkinan. Dan kemudian ada kanvas, fine arts, dan kita yang akan mendalami seni lukis untuk benar-benar ke seni murni juga ada. Kalau bakat seni itu sesuatu yang ada sejak lahir, tapi kalau mungkin tidak berbakat tapi bisa mau belajar dan kemungkinan itu adalah karena passionnya, ya kenapa nggak diarahkan ke sana, mungkin mempunyai seni sendiri ya. Dan itu menjadi unik karena seni itu tidak ada batasan dan saya kira setiap orang bisa berkesenian seperti itu. Perempuan itu berharga karena hal-hal yang melekat pada dirinya sangat spesial dan unik. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang sangat mewarnai lingkungannya karena berbagai hal yang bisa dilakukannya yang sangat spesial yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Wanita masa kini harus menjadi pewarna atau menjadi orang yang mewarnai keluarganya, seperti itu. Jadi kalau saya bilang karena seorang pelukis ya, jadi tanpa wanita dalam suatu keluarga itu ibaratnya lukisan itu tanpa warna atau monokrom gitu ya. Jadi tidak ada seorang ibu yang menghangatkan keluarga, tidak ada seorang yang memberikan warna tersendiri di hari-hari untuk seorang suami dan juga anak. Saya Irena Indriasari, Wakil Ketua Women Painter Community. Follow your passion and the rest will flow. We'll be right back.